mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke-438. Semoga Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju di timur, di wilayah timur Indonesia, dan menjadi pelopor pembangunan dan modernisasi Sulawesi Selatan, dan pintu gerbang maksudnya barang-barang di wilayah timur. Bapak Syahrul Yasin Limpo adalah pemimpin yang betul-betul mampu membawa Sulawesi Selatan ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih modern. Untuk itu saya atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode kedua ini yang akan mengakhiri masa jabatannya dengan pengabdian yang sangat luar biasa, kecintaan pada rakyat Sulawesi Selatan yang sangat luar biasa, sehingga betul-betul mengorbankan kemampuannya untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Syahrul.